Imaginary drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para petani Indonesia. Kali ini seperti biasa kita jalan kandang lagi, dan di sana sebenarnya ada kandang. Kita masuk dulu ya mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kita ini Mas dengan Mas siapa Mas? Mas Edi. Mas Edi ya, Mas Edi. Hari ini saya mau izin Mas Edi untuk apa? Keliling-keliling kandang gitu. Bisa ya Mas Edi? Bisa Mas. Bisa. Nah, ini Pak Bosnya kemana Pak Edi? Masih keluar. Oh masih keluar ya. Oke dah, langsung sama Mas Edi. Ini apa Mas Edi yang itu? Gudang pakan. Oh gudang pakan. Oh ayam, ayam sama kambing juga? Iya. Oh ini teman-teman. Kita ini bentar-bentar Mas. Mas Edi kita lihat bentar Mas Edi. Iya. Wush. Ternyata di sini ada ini stok pakannya. Sentrat-sentrat ya Mas Edi ya sini ya. Punya mesin sendiri Mas Edi sini. Punya mesin pengaduk. Oh, ada mesin pengaduknya Mas Edi ya. Oke, oke. Kita keliling bentar dari depan. Ini yang bisa buat lomba ini Mas Edi sama kirim kambing. Iya, ini. Nah, ini Gondes. Oh, ini ya teman-teman peternakannya. Gondes Jaya Farm. Mas Edi, Gondes Jaya Farm ini desanya desa apa Mas Edi? Purwodadi. Purwodadi. Kecamatan Ringinrejo. Ringinrejo Mas Edi ya. Ini. Oh, sebenarnya ini ternakan ayam juga Mas Edi ya? Iya, ternak ayam. Ternak ayam, petelur. Banyak ya Mas Edi ya? Tapi karena ini kontennya kambing Mas, jadi kita enggak review ini, kita review kambing. Kambingnya di sana ini Mas ya? Iya, iya Mas. Kita lihat nih kambing. Oh, nomor HP Mas. Nanti biasanya teman nomor HP dulu. Ada. Oh ini ya. Gini Gondes. Ini nomornya Mas? Iya, iya. Kita lihatkan nomornya dulu Mas Edi. Oke. Ini ya Mas Edi ya. Dicatat teman-teman ya. Ini nomornya 0856488899895. Di sini ada berapa ekor Mas Edi? Kurang lebih 40-an. 40-an ekor Mas Edi ya. Nah, ini di sini kandangnya sistemnya apa Mas Edi? Panggung semua atau? Panggung semua. Panggung semua ya. Ada umbaran sedikit. Oh, mungkin yang buat kawin ya, Mas? Iya. Ini yang ini kandang-kandangnya di sini. Terus itu Mas Edi, kalau pakan di sini pakai apa Mas Edi? Di sini terutama pakai selasa, kulit kacang, sama sentrat polar. Sentrat sama polar ya. Oh ini ya Mas, ini silasenya ini ya. Iya. Ada hijauan juga. Test grow premix sapi, kambing dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Oke Mas Edi, langsungnya kita review gimana? Dari mana? Sebelah sana ya Mas Edi? Kita lihat sebelah sana teman-teman. Ini kita lihatkan sekilas dulu, nanti baru kita tanya. Dari yang sini Mas. Wow, ini. Ini merah ini. Berapa Mas ini Mas? Ini cross. Masa ini masih cross? Berapa gitu? Enggak. Ini cross. Cross. Tapi udah bundar bulat ya Mas ya? Red cross sama yang ini. Udah bulat-bulat lah Mas Edi. Beneran ini cross ya Mas Edi? Oh, bulat Mas Edi. Ini kayak udah F2 gitu ya Mas Edi ya?
orang bisa menggunakan app. Tapi masih cross. Terus yang ini Mas Edi? Jantan nih Mas Edi? Jantan, full black. Ini heavy Mas ya. Wah, ini teman-teman. Kita lihat. Galeri apa Mas Edi ini? Ini saya kurang jelas. Kurang jelas ya, bosnya yang tahu ya. Ini full blood teman-teman, kita bisa lihat dari telinganya. Telinganya sama Mas, godong nongko ya Mas ya. Terus ini tanduknya. Ini buat bulete, kaki-kaki ini juga besar, dada nih. Full blood ini salah satu pejantan di kandang Kontes Jaya Farm. Terus lanjut yang ini Mas Edi. Ini apa Mas Edi? F1 yang salah, ini F1 warnanya merah. Hamil ini Mas Edi? Insyaallah. Insyaallah ya, udah dikawinkan. Oh, kalau udah dikawinkan ditaruh di sini ya Mas ya. Kalau yang ini? Ini F2. Jumbo Mas Edi? Ya, F2 ya. F2 udah jumbo sekali. Ini bobotnya belum tahu Mas Edi ya. Ini rencana mau buat kontes hari ini. Kita nanti akan lihat penimbangannya ini teman-teman. F2 ya Mas Edi ya. Itu nomor aja Mas Edi, nggak ada itu ya di airtag-nya. F2. Kalau yang ini Mas Edi? F3. Halo Mas Edi. Lupa Mas Edi ya? Lupa saya ini. Yang ini. Lupa Mas. Ya. Datanya di bosnya semua ya Mas Edi ya? Iya. Ini kebetulan bosnya pas keluar. Nanti kita konfirmasi aja ke bosnya. Kalau di lokasi lomba ya Mas ya? Iya. Ini teman-teman. Terus yang ini Mas Edi. Ini yang viral itu Mas Edi, yang sering di Facebook itu. Itu FB Mas ya, di Red Bull. Red Bull si Khabib ya Mas ya. Khabib. Itu si Khabib teman-teman. Usia berapa itu Mas? Setahun belum ada ya? Belum ada. Setahun belum ada. Terus yang ini berapa Mas? Cross. Oh, cross ini besar ya Mas. Itu mau cetak yang merah nih kayaknya Mas ya. Dicatuin sama cetakan merah. Cetakan merah. Terus yang sini Mas, ini apa Mas? Oh, ini udah ada anaknya Mas. Ada. Berapa ini Mas? Ini full blood. Ini full blood sih. Ini berarti anaknya full blood juga ya Mas? Iya. Besar anaknya. Anaknya jantan Mas. Jantan. Teman-teman. Terus yang ini Mas, nanti kita masuk situ ya. Soalnya ini kita lihat yang sini dulu. Ini Mas. Besar ini Mas. Berapa ini Mas? Kurang jelas saya ini. Belum tahu. Belum tahu. F2 ya Mas. Kita lihat teman-teman. Besar ini, saya nggak bisa galak ya. Apa pintunya sulit ini kita masuk teman-teman. Tapi ini besar sekali, jumbo sekali ini F2 ini. Kakinya bagus. Kakinya nganu Mas ya, besar-besar ya. Ini F2 tanduknya ya, besar jane. Besar Mas ini Mas. Ini nanti kedepannya ikut kelas ekstrim berarti Mas ya kalau yang ini? Ya, ini nanti dibesarkan buat ekstrim. Ekstrim. Kalau yang ini Mas Edi? Indukan F3. Oh, anaknya berarti F4 ya Mas Edi? Ini anaknya F4 ada 3 ekor. 1 jantan, 2 betina. Wah, itu. Itu jantannya yang itu Mas ya, malah yang kecil ya? Yang jantan yang. Oh, yang sana. Oh, yang paling besar. Iya. Jantan sama betinanya 2. Wah, ini kalau di kandang memang apa? Itu ya Mas ya? Oh itu ya, itu ada F3 itu Mas ya? Iya. Itu di airtag-nya ada, susunya ya bagus, kambingnya ya juga besar.
Karena dari tadi kita cuma lihat-lihat di luar. Kita masuk aja Mas Edi ya. Ini masuk sini bisa Mas Edi? Oh, ya ya ya. Kita lihat yang sini dulu teman-teman sebelum masuk itu. Ini duh. Ini ada buah gus Mas Edi. Full blood. Oh, ini full blood. Iya. Yeah. Bagus sekali ini. Usia berapa Mas Edi? Ini kurang lebih 6 bulan. 6 bulan Mas. Belum ada ya Mas? Kurang lebih. Oh, segituan ya. Iya. 5 bulan. Itu teman-teman. Kaki-kaki ini Mas Edi ya. Full blood ya Mas Edi ya? Full blood. Kaki-kaki ini tanduknya, kalau full blood memang tanduknya memang lebih panjang ya Mas ya. Masih kecil gitu udah panjang. Itu. Terus yang ini? Ini full blood semua. Ini full blood semua juga. Ini yang juara satu kemarin. Oh, ini si Luna itu yang situ ya, belas itu. Si Luna. Ini satunya ini. Sama ya, Mas? Sama full blood. Bunder-bunder teman-teman kalau full blood. Kalau full blood sama yang ini. Wah, ini sayangnya di dalam nih, gak bisa dikeluarin ini ya Mas. Iya Mas, yang lari dari sana yo, tilok diangkat. Gak bisa ini dikeluarin. Kaki nih Mas, jen ngarem ini teman-teman. Kaki ini kayak gitu ya. Besar ini. Waduh, ngeri-ngeri. Kita lanjut yang sini Mas. Kalau harga ini nggak tahu ya Mas Edi ya. Biasa yang tahu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bila berminat dilihat di video-videonya atau cari bakalan bisa langsung menghubungi bosnya. Nomornya tadi ya Mas ya. Iya. Kita masuk yang di sini kandang kawin ya Mas. Iya, kandang kawin. Oke, kita ke kandang kawin dulu Mas. Wih, pejantannya. Besar Mas ini Mas. Miko. Oh ini Miko. Pejantannya. Wih, besar teman-teman pejantannya. Si Miko. Kaki-kaki ini ya Mas. Juga ini belakangnya, pantatnya. Besar sekali. Ini di koloni dengan F berapa aja Mas? F1. Kalau ini kurang tahu. Yang ini kurang tahu ya. Kalau ini F1 Mas? F1. Jumbo ya Mas. Ini F1 ini jumbo sekali teman-teman. Kita lihat. Kita review. Ini yang berawa itu ya Mas. Silangan bur dengan etawa. Jadi ini revosnya masih keluar ya Mas. Dari etawa. Kepala juga masih hitam. Telinganya tapi udah ngebur. Telinga sama ya, tanduknya ya, udah ya, ngebur. Sama bodinya ini udah body bur. Ya, kalau body etawa enggak segini Mas ya. Bodinya ini udah body bur. Ini juga masih keluar revosnya teman-teman. Ini bur sama etawa. Terus ini tanduk sama telinga juga udah ngebur ya Mas. Terus yang ini Mas, yang ini tadi Miko full blood ya Mas. Iya full blood. Ini full bloodnya teman-teman. Ini full bloodnya besar sekali ini. Gelambirnya lihat teman-teman, gelambirnya, tanduknya. Terus yang ini F1. F1 juga. Besar Mas ini F1 nih Mas. Oh itu ya ada RTK itu. F1 masih cenderung ada rewasa ya Mas ya. Iya, iya kan masih rewas. Ini F1 teman-teman. Wah ini mau ngawin nih kayaknya Mas. Ini mau ngawin. Terus kita ke sebelah sini Mas. Sebelah sini ada apa nih Mas? Kita. Sebentar. Ini berapa aja Mas di sini? Sini ada F2 sama F3. F2 yang mana Mas? F2 yang ini. Dua itu. Ini ya Mas, ini F2. Ini yang cross yang gitu. Yang ini berapa Mas? Yang gitu. F2. Ini F2. Yang F3-nya mana Mas? Atau F2 semua? F2 ya Mas ya. F2. Ini F2. Ini masih diri-diri ya Mas ya kayaknya. Masih diri-diri.
disiapin untuk dikawinkan sama jantan tadi. Iya. Yang besar hitam ini, Mas. Cross. Bukan F1 ya? Bukan. Ini cross sih berarti jantannya belum tahu ya, Mas? Belum tahu. Kalau jantannya tahu FB pasti F1 ya? F1. Di udah postur udah. Tapi posturnya udah ngebur sekali, teman-teman. Inilah. Ini hamil ya, Mas? Nah, keluar, Mas. Oh, mau dicek dulu, di USG dulu. Nanti. Ah. Bagus ini. Black cross ya, Mas ya. Iya. Black cross. Tapi rewas memang masih muncul ya, Mas. Dikit iya. Rewas. Tapi dari segi body sudah ngebur banget. Tanduk, telinga, terus bodinya ini. Wah. Hitam, bagus sekali ini. Dadane. Malah ya secara body nggak tahu ini masih darah ya, Mas. Malah gede yang ini crossnya ini. Tapi memang ya apa? Bullet yang crossnya. Mungkin ini masih darah-darah. Ini bisa dilihat, teman-teman. Ini cross ya, Mas? Cross. Gitu loh, teman. Udah bullet sekali. Lanjut ke sana dulu lagi aja, Mas. Mas, kalau masuk deh, itu ini tadi bisa tuh, Mas, ke yang si merah tadi. Bentar aja. Kita lihat dari dekat gitu. Soalnya dari luar tadi kurang itu. Ini ya, F1 ini jumbo-jumbo. Mas. Cuk. Jantannya ini besar sekali. Kita lihat yang sebelah sini. Kita penasaran sama yang merah tadi, Mas. Mas. Ini FB ya, Mas? Sampai FB-nya ya. Kita lihat. Kawin induknya. Oh, induknya udah kawin. Ini ya, teman-teman, kalau FB tebel ya, Mas ya. Dari kecil gitu tanduk udah keluar ya, Mas. Iya. Umur berapa tuh, Mas, ini, Mas? Samain pegang, Mas. Samain ambil, Mas. Coba, Mas. 1 bulan lebih. Ini, teman-teman, kalau FB bur itu biasanya umur 1 bulan gitu udah tanduk udah keluar ya, Mas. Ya. Ini tanduknya, terus dadanya ya, Mas? Udah lebar. Bentar, Mas. Dadanya lebar. Telinganya ini, teman-teman, kita buat belajar bareng. Telinganya tebel juga. Ini loh telinganya, bodinya juga itu kayaknya lebih besar dari induknya nanti ini, Mas. Ini induknya, ada airtagnya. Ini loh, teman-teman, tanduknya dari kaki-kaki ini ya, Mas, besar semua. FB jantan nggak tahu ini udah indenan belum, soalnya rame. Nanti kalau belum diinden coba ditanya ke WA-nya bosnya aja yang berminat ya, Mas ya. Kita masuk ke yang ini, Mas, yang lagi sering kita di body nih belum setahun ya, Mas ya. Belum setahun. Ini sama-sama besar, ini betinanya juga bulat. Betinanya ini kawin sama ini, Mas? Belum. Ini belum, mau dikawinkan ini ya, karena ini betina tadi apa, Mas? Cross ya? Ini kasih ada rewasnya ya, Mas ya? Yeah. Ada rewasnya, tapi bodinya udah ngebur. Dari tanduk, telinga, sama dari body ya, Mas, udah ngebur. Warna juga warna favorit merah. Sekarang kita lihat yang ini. Mas. Wey. Bah. Lowe bar banget ya, Mas? Iya. Waduh. Itu, teman-teman, dari tanduk ya, Mas. Tanduknya bisa kita lihat, teman-teman. Tanduk full blood ya, Mas ya? Full blood. Terus dari telinga, dari body, bokongnya. Lebar banget bokongnya. Terus Yo, digere apa? Dodo ya, Mas? Dodo. Dodonya yang depan. Dodo ini. Kita pelan ya, biar nggak takut. Wah, ini, teman-teman, kita bisa
kaki-kaki ini ya besar. Terus warnanya favorit ya mas? Iya. Red Bull merah. Ini dadanya teman-teman, bisa kita lihat dadanya. Apa mas? Bau mana mas? Bau atas itu toh? Bau depan. Bau depan yang mana mas? Pinggul. Nah. Oh itu ya. Ini. Luas banget. Aduh. Ini masih bisa besar lagi mas. Masih bisa. Penasaran bobotnya berapa? Nanti ditimbang ya mas yang ini. Kita timbang lagi di sana. Aduh. Itu bokongnya. Kita lihat pelan-pelan. Masih takut ya mas? Soalnya tempatnya sempit sih teman-teman. Jadi kita nggak bisa explore. Coba dilus-lus mas. Bisa mas? Wis. Istimewa ini. Bokongnya mas, bisa nggak di itu? Nggak kuat sampai. Lah, iki lho bokongnya. Ini bur yang saya lihat selama keliling yang paling lebar mas. Ini bisa dibedakan nanti sama jantan yang tadi ya mas. Ini bisa. Yang jantan tadi bokongnya nggak selebar ini. Enggak. Ini bokongnya lebar. Makanya pantas dijuluki bokong semok ya mas. Bokongnya lebar banget. Bulunya masih agak itu ya mas, bulu bayunya masih ke bawah ya. Bulu kapasnya masih bawah, nanti kalau udah kayak depannya tadi loh mas, bulunya yang kayak depannya udah klimis gini, makin ganteng ini. Dadanya mas, kita lihatkan dadanya teman-teman. Ini loh dadanya, sangat itu dari depan, dari atas. Wois, keren. Oke mas, kita pergi dari sini mas. Nanti saya kepengen terus ini mas. Ya, saya nanti takutnya kepengen terus. Soalnya kambingnya bener-bener istimewa teman-teman. Kita lihatkan bokongnya yang sana ya mas. Ya memang nggak selebar ini kalau yang tadi. Dan ini masih belum setahun. Itu yang jantan di sini. Itu jantannya. Gimana mas? Oh bawah ada juga kuncinya. Ya ini. Ini jantan lebih dewasa dari tadi. Ya semok tapi nggak sesemok tadi ya mas ya. Ini untuk posturnya. Nah ini. Gak apa-apa Mas Edi ini Mas Edi. Mas Edi bisa minta fotonya sama ini biar bisa buat perbandingan gitu. Saya dipegang atau gimana. Nah kambingnya ben di atas semua biar buat sampul bagus. Atas, ke atas dulu. Ayo cek, ini benin dulu cek mas. Naik lah. Biar kelihatan semua. Cek mas. Mas Edi bisa menghadap sini Mas Edi. Oh, cek Mas Edi cek. Cek Mas Edi. Oke Mas Edi. Sip. Saya Mas Edi, ini ben munggah Mas Edi. Iya. Oke Mas Edi, terima kasih. Oke Mas Edi, kita keluar dulu Mas Edi. Terima kasih udah diajak keliling tadi. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Nanti lanjut kita di kontes. Oke, akhir kata saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.